Nasi udang empal, satu. Plus apa? Plus telur, plus sayur asin, plus urap. Plus telur? Nasi udang empal plus telur. Tadi mau apa? Tambahin aja, dua berarti? Dua-duanya tambah telur. Iya. Kuahnya mau tambah sayur lodeh apa sayur sop? Pakai kuah apa enggak? Nggak usah pakai kuah deh. Barang minum. Minum. Es blewa, dawet, atau kacang hijau. Hari kedua di Surabaya. Tadi sudah sarapan di hotel, tapi kayaknya kurang nampol karena sarapan hotel cuma kopi sama roti dan pokoknya kurang nampol lah. Kita sebagai orang Indonesia, kita harus makan warteg sih, warung nasi yang benar-benar nasi. Karena itu di sini di Dharma Husada daerah Surabaya ini ada namanya satu tempat makan namanya Bu Rudi. Jadi nanti kita akan makan Bu Rudi. Bu, kita Bu, ikut yuk. Wah, rame tuh. Hari ini tambah nih, ada gado-gado, ada lontong cap gome. Lontong cap gome. Nah, kasih sini nasi udang empal. Nasi udang empal, oke. Okay. Nasi udang empal, satu. Plus apa? Plus telur, plus sayur asin, plus urap. Plus telur. Nasi udang empal plus telur. Kalian mau apa? Tambahin aja, dua berarti? Dua-duanya tambah telur. Iya. Kuahnya mau tambah sayur lodeh apa sayur sop? Pakai kuah apa enggak? Nggak usah pakai kuah deh. Barang minum. Minum. Es blewa, dawet, cawet, kacang hijau. Apa tadi cawet? Cawet apa? Cawet itu cincau hitam. Cincau hitam. Blewa aja deh saya. Terus? Lagi. Pakai gorengan enggak? Nah itu dia penting itu. Ya, apa gorengannya apa? Pisang madu, apa tahu. Bu, bisa mandi gorengannya? Gorengannya ini tahu apa? Tahu pong terus? Entol, pangsit goreng. Nah, tahu aja deh. Tahu pong, Mbak. Pisang madunya mau? Enggak deh. Sama akuan. Buahnya mau mangga kupas? Mangga kupas? Ya, ada mangga kupas. Buah untuk cuci mulut, mangga kupas. Mangga kupas. Oke, boleh satu deh. Ya, iya toh. Tadi jadi dah, tambah akuan. Iya, tambah akuan. Dingin apa? Oke, ini pangsit. Isi apa ini? Daging sama wortel pangsit. Kita makan tanpa bumbu dulu ya. Masih hangat. Luarnya crunchy, dalamnya kenyal banget. Wangi. Daging, tapi dagingnya kayaknya udah dikasih terigu. Dagingnya kenyal. Jadi sisa wangi-wangi dagingnya aja. Wow. Istimewa. Nah, ini es blewah ya. Nanti kita cobainnya es blewahnya ini ya. Terus, ini namanya pentol guys. Ini pentol, ini semacam cimol tapi katanya lebih kayak bakso. Cilok tapi pakai daging kayaknya. Soalnya ada, katanya lebih mirip bakso coba ya. Lebih kayak bakso, tapi terigunya banyak banget. Dagingnya itu rasanya di wanginya doang, di hidung doang. Istimewa, istimewa. Ini loh enak. Kenyal banget, kayak terigu atau papeda gitu. Isinya tuh, saya buka ya. Kenyal dan banyak rempahnya, jadi wangi banget tuh. Oke, langsung kita masuk ke dalam menu utamanya. Nah, itu adalah nasi udang Bu Rudi. Ada cabenya yang istimewa nih ya. Terus ini ya, udangnya kayak crunchy sekali ya. Coba deh. Mantap, dia goreng pakai bumbu yang sangat gurih sekali. Rempahnya ini kuat banget di Surabaya. Dari kemarin kita ngomong rempah-rempah terus ya. Terus dia kayak goreng kering dan udangnya kan tipis-tipis kan. Jadinya masih crunchy, bisa dimakan sama kulitnya. Sampai butut-bututnya bisa makan. Mantap juga. Terus ini urap. Apa tadi? Empal ya? Empal itu cenderung manis. Tapi mantap juga. Tambah lautan kelapa. Nah, kita coba ya. Kayaknya kalau sudah dikombinasikan seperti ini, baru juara nih. Sah. Tambah cabenya. Nah, ini harusnya jadi juara ini. Teksturnya, campuran rasanya, kombinasinya, teksturnya tuh ada crunchy-nya dari udang, kemudian ada yang bagian tekstur yang berbuku-buku karena urapnya ini. Terus ada dagingnya juga, ada kayak serat-seratnya gitu. Cabenya ini loh, nampol kali.
Ini baru makan. Oh tadi di breakfast di hotel kayak basa-basi gitu. Cukup. Kenyang, komplit, nggak terlalu kids friendly sih ya. Kayaknya kalau bawa anak agak susah di sini. Untungnya saya hari ini makan sendiri, baby lagi tidur. Cukup. Sambalnya gurih, mantap juga. Kita akan makan bersama Fajar. Makan. Ya, makan Times. Mungkin sambil ngobrol kita baca-baca ini ya, baca-baca komen. Nijar, pertanyaan pertama dari Firman Syah, kapan nikah Fajar? Wadah, nikah. Ada lagi angkat-angkatnya nih, iya. Sama cem-ceman nih. Kapan nikah kata Firman? Doain aja, cuma nanti dulu lah gitu. Pokoknya Sabtu Minggu lah. Kalau enggak tanggal merah pokoknya. Oke. Nih, dari Nadia Johnson, gimana rasanya kerja bareng Kak Edo? Kita pergi kemana-mana? Pastinya senang banget sih, Kak. Dapat pengalaman baru, tempat baru yang sebelumnya Fajar nggak pernah samperin gitu. Contohnya kayak Jepang aja, dulu cuma kayak di mimpi aja gitu. Masa iya bisa kesana, ternyata sama Kak Edo, alhamdulillah bisa diajak. Tapi ya? Iya. Puji Tuhan, saya juga dapat undangan dari Jepang beberapa kali sama. Terus, dari Dian Sinaga nih, Kak Fajar, kok editannya bisa bagus sih? Belajar sih. Sebelumnya juga Fajar ngerasa editan Fajar pertama kali masuk Kaido tuh enggak banget gitu. Cuma Fajar ingat waktu di apart Mediterania, Kaido selalu ngasih masukannya, bukan gitu tapi gini. Akhirnya dari situ Fajar, oh iya gini. Dan Fajar juga kuliah ini kan? Iya, kuliah. Kuliahnya? Tulisannya broadcasting. Ada editing juga. Ada editing juga ya. Betul, jadi kuliah. Dari Rika Lias 09, suka sama alisnya Bang Fajar. Ini tanpa pensil alis kan? Asli ya? Asli. Keren tato alis. Resti Puspita, tips buat edit yang baik dong? Belajar sih, Kak, yang pertama. Belajar sama cari referensi. Walaupun Fajar jarang lihat referensi, paling cuma terpaku sama Running Man. Jadi memang referensi kita nontonnya Running Man. Makanya intinya sebenarnya kayak gitu. Dari Ali Bahradin, tiap kali Bang Edo review makanan, ngiler nggak? Itu jangan ditanya pasti, tapi kalau yang enak ada waktu disgusting delicious, kita agak nahan air liur gitu, Kak. Lega ya? Iya. Untung aku cuma kameramen. Sama berdoa, semoga Kak Edo nggak nawari. Dari Cheese Top, nasi udang burudinya enak? Enak! Aku udah tahu ini jangan-jangan tadi yang ketemu ya, atau mungkin lagi di sini dia. Marcella Dharma, kalau ikut ke luar negeri, Kak Fajar makan apa? Makan apa yang kita makan? Iya. Kecuali kalau yang apa namanya non halal, biasanya cari travel terdekat. chicken katsu lagi. Abis ini kita mau keliling-keliling lagi. Abis ini kita mau ke kafe untuk. Nah, aku nggak tahu sih kafenya ini seperti apa, tapi ikut aja deh karena ini Mami El pengen banget kesini. Ada tempat main L-nya juga katanya. Oh ya, kafe yang ada tempat main L-nya. Banyak sih. Oke, kafe gaul untuk mak-mak kayaknya. Yang bawa anaknya. Kayaknya. Katanya juga pokoknya kalau lah pengen banget kesini, Mami El pengen banget kesini, ikut ya.